warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi kali ini tidak seperti biasanya ya. Aku kali ini ingin mereaksi yang lagi santer-santernya, yang lagi heboh-hebohnya di TV, di Twitter, di IG. Semua beritanya muncul di IG aku, pokoknya semuanya gitu. Ini adalah debut solonya Lisa Blackpink ya. Jadi sebelumnya aku Blackpink udah tahu member-membernya, ada Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo. Cuma aku tidak mengecek musik-musiknya gitu, lagu-lagu mereka. Tapi kali ini karena ini hype banget gitu ya. Lisa judulnya adalah Lalisa gitu. Nah, akan seperti apa gitu ya lagunya dan pop. Jadi langsung saja kali ya, karena aku sudah penasaran akan seperti apa. 3, 2, 1, go. Oke, dimulai dengan adegan itu. Oke. Barusan itu adalah aku sukanya awal-awalnya dia pakai filter apa sih, putih hitam gitu, hitam putih. Terus tiba-tiba adegannya adalah berjalan dengan berjalan terus kelihatan dari belakang. Tapi itu beda set gitu. Ada dua scene. Yang pertama dia pakai gaun panjang gitu, dress. Yang kedua dia langsung kayak pakai yang ala-ala street fashion gitu lah, istilah kayak yang swag fashion, badass fashion kayak gitu. Terus cahayanya, lampunya kelap-kelip gitu dan suka gitu. Jadi kayaknya istilah kayak di istilah kayak sweet gangster gitu. Oke, lanjut ya. Oh, itu dia. Oke. Bentar. Jadi barusan itu part dia sama dancer gitu, terus adegan lampu kelap-kelip gitu, itu bagus banget, gila. Itu setnya bagus banget. Terus di sini juga barusan kita dengar vokalnya Lisa. Aku tahu Lisa itu adalah rapper, tapi vokalnya itu menjanjikan juga ya. Maksudnya vokalnya bisa dibilang tergolong vokal yang bisa seimbang gitu antara vokal sama rapnya dia. Oke, lanjut ya. Burn. Oh. Oke. Seperti yang kita lihat, ini lihat. Bagian ini tuh bagus banget. Barusan dia bilang champagne gitu. Oke, aku maaf. Tapi ini aku suka. Dia barusan bilang ada champagne gitu. Terus tiba-tiba adegannya adalah ketika dia sesuai sama liriknya gitu ya. Ini tuh kayak air mengalir, champagne yang kayak gitu. Terus wah, ini tuh wallpaper able sekali yang ini nih. Aku yakin fanboy pasti banyak yang nge-screenshot ini deh pasti. Oke. Oh, ganti adegan. Oh, itu catchy banget bosan. Itu kayaknya chorusnya ya. Oke, kita ini ya, ulang dari segini ya. Ulang dari bagian sini nih. Dia naik motor gitu, tapi ada adegan dia sama dancernya. Oke. Oh. Wow. Bentar dulu. Nah. Wow. Vokalnya ya, pokoknya dia itu sejalan ya vokal sama nge-rapnya. Jadi kayak maksudnya gak ada perbedaan antara dia nge-rap sama dia nyanyi gitu. Jadi emang tipe-tipe suaranya sama kayak waktu pas dia nge-rap gitu. Tapi barusan nah. Wow. Lanjut. Itu cute loh.
yang dance kayak gitu. Itu dia. No, yang kayak gitu. Dan aku suka dia adegannya gimana ya? Maksudnya adegannya itu perpindahannya itu pindah-pindah. Jadi dari adegan dia nari sama dancer itu, terus pindah lagi ke adegan dia naik motor. Ini anak geng motor ini, rider. Jadi pindah-pindah gitu loh. Jadi enggak monoton yang dia nari sama dancer aja sama ini. Bete. Okay, di bagian rapnya. Need to speak up. Bentar dulu. Kagak siap gue bentar. Ini barusan tadi itu apa sih adegannya itu adalah apa dia full rap itu pakai Inggris gitu, tapi dia kelihatan banget berubah dari itu chorusnya berubah banget konsep white expressionnya kalau konsep itu kalau yang di chorus tadi kayak sweet yang kayak keren gitu, tapi pas bagian nge-rap dia ekspresi mukanya langsung kayak berubah badass gimana gitu. Terus ini lagi ya, ini langsung tiba-tiba berubah jadi berubah tempat kayaknya nih. Lanjut ya. Oh, pole dance. Okay. Jadi isut aku simpulkan dia banyak banget menggunakan set dan tempat juga ya. Ini juga nih udah berubah nih tempatnya kayak pada padang pasir kayak gitu loh. Ini chorus kan ya? Lu begini. Oh. Tuh pas bagian chorus dia benar-benar kayak tuh. Ini dia. Pas bagian chorus dia benar-benar kayak yang simple dan cute gitu dan mengenalkan ini segala macamnya, dan oh outfitnya ala-ala kayak iya rider kayak gitu ya, pakai jaket kulit. Oh. Lucu banget. Tuh. Oh. Dari ini berapa set ya, berapa tempat ya, jadi dari padang pasir kita pindah ke ini set-set yang kayak yang berwarna gitu dan lebih bukan lebih colorful, iya sih lebih colorful dan lebih cerah gitu. Oh ini kayaknya bridge ya kayaknya. Wah berwarna, punten dulu. Ini cantik sekali loh pemandangannya dan latarnya. Rumahnya juga cantik loh, maksudnya set tempatnya, aduh gak ngerti lagi udah. Wow. Lalisa ya. Lo. Kenapa jadi berubah begini setnya? Oh. Jadi dari yang apa bridge itu, dari yang bridge tiba-tiba jadi pindah ke ala-ala yang simple tapi elegan gitu setnya, dan juga dia nge-rap lagi dan terus tiba-tiba dia outfitnya ini kayak ala-ala apa tradisional Thailand gitu ya outfitnya, dan aku suka gitu ya. Jadi maksudnya dia memperkenalkan budaya dia gitu kan, dia orang Thailand ya kalau salah Lisa itu. Jadi dia memperkenalkan budaya dia, masukin unsur-unsur budaya Thailand ke MV-nya ini ya. Gila, keren banget sih, aku gak ngerti lagi udah sama mereka. Lalisa. Wah, cantik banget sih. Ya, ini dia cantik banget karena ada hiasan emas-emasnya gitu dan mewah kayak gitu. Gak ngerti lagi udah Mbak Lisa, gak bisa begini Mbak Lisa.
Lalisa, wah. Oke, ganti apa? Ganti tempat lagi, latar lagi. Aduh, nggak ngerti lagi nih, Mbak. Nah. Lalisa. Wah. Lalisa. Wah, gak ngerti lagi udah sama dia, gak ngerti lagi. Jadi, aku mau komentar lagi. Aku yang komentar itu adalah produksi MV-nya itu loh, maksudnya mahal loh, itu mahal sekali dia. Dari segi angle, kamera movement, terus juga adegan, set, ya kan, latar-lataran kayak gitu. Terus sebenarnya tuh kalau misalnya di ini lagunya ini lagu yang simpel, tapi karena memang yang membawakannya itu adalah orang yang sudah punya nama, jadi kelihatannya elegan tapi berkelas gitu ya. Memang kalau misalkan orang yang sudah punya nama di atau tenar gitu yang membawakan lagu yang simpel-simpel saja dan asik, sebenarnya asik didengar, tapi kelihatannya bisa lebih berkelas dan bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Jadi intinya begitu ya. Oke, jadi ini pertama kalinya aku ngereaksi solonya Lisa, Blackpink member Blackpink. Mungkin aku bakal ngereaksiin lagi video-video Blackpink yang sebelumnya yang belum pernah aku reaksiin. Tapi terima kasih sudah menemani untuk menonton video reaksi ini. Kalau misalkan kalian suka, oke, bling-bling ya. Jadi fansnya Blackpink itu bling kan ya. Jadi bling buat kalian yang suka, bisa di like, komen, sama di subscribe juga. Kalau misalkan kalian suka, aku bakal lanjutin lagi video reaksi aku untuk Blackpink selanjutnya. Dan mungkin juga bakal maraton ya, bisa dibilang maraton gitu kan. Oke, jadi segitu aja dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.